Kalau kalian mau memasang peredamnya, bisa dilepas terlebih dahulu. Begitu juga kalau kalian selesai berburu, kalau kalian selesai berburu kemudian mau menyimpan senapannya, ini bisa dipasang kembali ke senapan angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya Amila di channel YouTube Gesa Sport Indonesia. Toko senapan angin terpercaya dan bergaransi nomor satu di Indonesia hanya GSA Sport Indonesia. Oke, apa kabar kalian Sobat Bedilers? Semoga tetap baik-baik saja dan juga dilancarkan rezekinya. Oke, penasaran senapan apa yang kita bahas kali ini? Langsung saja check it out. Bahas sudah ada di depan saya dan juga di depan kalian. Ini merupakan senapan angin PCP Ruger Black Army Magazine. Buat kalian yang sudah memiliki senapan angin dari jenis Ruger ataupun PCP Ruger, bisa single shot magazine, model popor klasik ataupun model popor AWM, bisa komentar di kolom bawah. Ceritakan kalian itu biasanya berburu hewan apa? Cerita ya di kolom komentar. Kali ini pun saya akan bahas review dan juga spesifikasi dari senapan angin PCP Ruger Black Army Magazine. Jadi buat kalian pastikan tonton sampai habis, apalagi buat kalian yang masih pilih-pilih senapan, pengen tahu bagaimana spesifikasinya senapan angin ini, langsung aja tonton sampai habis. Oke, kita bahas senapan angin ini spesifikasinya dari masing-masing bagian, nanti kita bahas larasnya dari mulai laras, kemudian beralih ke tabung, kemudian beralih ke bagian popor senapan angin. Oke, kita bahas ke larasnya terlebih dahulu. Ini larasnya dari bahan baja terbaik dan juga pilihan, yang mana larasnya 65 cm, jadi cukup panjang juga di senapan ini, karena biasanya ada yang panjangnya 40 ada ya, tapi jenis senapan yang lain ada juga biasanya standarnya ada yang 60, ada juga yang 70. Jadi senapan ini cukup panjang dengan panjang laras 65 cm. Dan di larasnya ini memiliki OD ataupun diameter yaitu 13 mm, alurnya 12 ulir. Dan di bagian ujungnya ini ada drat ataupun nepel ya, jadi ini bisa dilepas. Ini seperti ini, kalau kalian mau memasang peredamnya bisa dilepas terlebih dahulu. Begitu juga kalau kalian selesai berburu, kalau kalian selesai berburu kemudian mau menyimpan senapannya, ini bisa dipasang kembali ke senapan angin. Jadi lebih mudah, lebih aman juga di bagian peredamnya. Dan kalau kalian lagi berburu, itu sangat disarankan untuk memasang peredamnya ke senapan angin agar aman juga. Oke, kita beralih ke bagian tabung. Nah, kalau kalian lihat sekilas tabungnya tidak terlihat, karena senapan angin ini memiliki keunggulan di bagian tabungnya. Tabungnya dengan tabung tanam sehingga lebih simpel, lebih anteng juga karena tidak memakan banyak tempat. Nah, kalau kalian lihat seperti ini tabungnya terlihat semua ya. Berbeda dengan senapan angin ini, tabungnya tabung tanam dari bahan kuningan OD 25 mm. Ini manometernya di depan seperti ini. Jadi kalian bisa selalu cek tekanan angin yang ada dalam senapan angin. Selanjutnya, ada magazinnya juga. Karena senapan angin ini sudah magazin ataupun sudah marauder, jadi kalian tidak perlu memasukkannya mimi satu per satu, jadi lebih mudah juga. Dengan speed track, ini dua speed track tarikan. Jadi kalau kalian ingin berburu hewan-hewan besar, mampu menggunakan senapan angin PCP Ruger Black Army Magazine ini. Selanjutnya, kalau kalian lihat juga ini belum ada visirnya ya, di depan ataupun di belakang belum ada visirnya. Jadi kalau kalian membeli senapan angin ini sangat disarankan untuk menggunakan ataupun membeli juga teleskop agar lebih fokus untuk membidik targetnya. Oke, selanjutnya kita ke bagian popor. Nah, ini yang membuat elegan juga. Popor dari kayu mahoni, ada bantalan popornya juga. Dan ini yang saya bahas kali ini motif ya, motif ataupun kamuflase.
Jadi buat kalian bisa pilih sesuai selera kalian. Kali ini saya bahasnya yang motif. Kalau kalian suka yang polos, ada warna hitam, coklat, dan juga warna-warna yang lain yang bisa kalian pilih. Tentunya kalian langsung aja konsultasikan ke CS kami untuk produk-produk ataupun PCP Ruger jenis yang motifnya yang lain-lain. Tanyakan ke CS kami. Selanjutnya, senapan ini pengisian anginnya dengan PCP. Kalian bisa dengan tabung scuba, pompa, heel pump, ataupun kompresor PCP juga bisa. Jadi bisa disesuaikan dengan pengisian angin yang kalian punya. Tentunya khusus untuk pengisian angin di senapan angin. Nah itu tadi spesifikasi dari senapan angin model slim ini. Senapan angin yang banyak disenangi oleh Sobat Pedilers. Cukup sekian spesifikasinya, jangan lupa untuk konsultasi lebih lanjut, mau order ataupun informasi lebih lanjut dari senapan angin ini bisa komen-komen di kolom bawah. Ataupun langsung chat ke CS kami, nomornya yang ada di video, ini ada CS order, ataupun langsung klik link yang ada di deskripsi box. Oke, yang perlu diperhatikan kalau kami itu hanya mempunyai nomor rekening atas nama UD Sukses Mulia Jaya. Jadi, selain nomor rekening atas nama tersebut penipuan. Tetap hati-hati, tetap waspada dalam pembelian senapan angin secara online. Dan untuk pembelian itu pembayarannya sangat mudah, bisa transfer ataupun dengan COD. Tentunya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen-komen, dan juga share video ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.